Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada ucapan spesial ulang tahun dari Ayu Ting Ting untuk Krishna Fahrezi. Sebelumnya kita akan melihat dulu kebersamaan Ayu dan juga Krishna yang memang sudah terjalin sejak Ayu beranjak dan juga masuk ke dunia pertelevisian. Sahabat bisa lihat sendiri ya perubahan wajah dari Krishna Fahrezi yang dulunya masih imut-imut dan sekarang makin kece abis nih. Persahabatan yang sangat indah antara Ayu dan juga Krishna yang memang sudah terjalin sejak awal karir Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan di akun Instagram pribadinya, "Happy birthday to the one, the only, my lovely bro Krishna Fahrezi. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses, terus lucu, selalu jadi orang yang baik, sayang sama keluarga, semakin top hits pokoknya, hahaha. Terus selalu sayang aku, selalu bahagia dan selalu bisa menghibur semua, hahaha. Dan semoga apa yang diinginkan semua terwujud, amin. Love you, sayang, and God bless you always. Love you untuk Krishna Fahrezi." Begitulah tulisan Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Krishna Fahrezi. Dijawab langsung ya oleh Bang Krishna Fahrezi, "Deh, makasih adikku sayang, love you dan terima kasih Ayu Ting Ting." Kemudian juga dari kamu-kamu, "Amin, love you Ayu Ting Ting, amin ya robbal alamin." Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya. Kemudian juga dari Lintang, "Happy birthday Krishna, amin." Dari Titin 5425, "Pujiati, happy day Krishna Fahrezi, panjang umur sehat selalu, amin. Happy birthday Krishna Fahrezi, beautiful, love you Ayu Ting Ting." Ke Ayu, "Sapa dong, love you." Dari Icha, "Ke Ayu idolaku, sehat terus." Dari Cici, "Wah ternyata Kak Krishna udah lama nemenin Kak Ayu dari awal karir sepertinya." Jawab nih sama kamu-kamu, "Yup, emang dari awal IG Ayu ini Krishna yang buatin." Kemudian juga dari Imratun, "Barakallah ke Krishna Fahrezi, panjang umur dan sehat selalu, love you Ayu Ting." Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Krishna Fahrezi, panjang umur sehat selalu dan selalu bahagia, serta diberikan kelancaran dan juga sehat bahagia, baik rohani maupun jasmani, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu betah sama Neng Ayu ya, dan selalu jagain Ayu dimanapun serta kapanpun. Dan di sini ada berita selanjutnya nih ya dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu memberitahukan bahwa kangen nongkrong di The Halu Cafe. Sudah bisa diniin, wah The Halu Cafe sudah mulai buka kembali nih ya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Tenang, kamu sudah bisa diniin di The Halu lo sekarang. Kami sudah mulai aktif buka setiap hari. Mulai jam 13.00 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Cocok banget nih buat tempat hangout kamu di hari Minggu ini. Catat alamatnya ya. Jalan Raya Jatiwaringin nomor 277 Pondok Gede Bekasi. Jangan lupa patuhi prokes ya. Halo people, biar bisa sama-sama halo terus kakak di The Halu Cafe." Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Jadi bagi sahabat semua yang kangen sama The Halu Cafe, mulai hari ini The Halu Cafe sudah bisa buka kembali ya dan melayani kakak semua nih mulai dari jam 1 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan di sini The Halu Cafe membagikan potongan nih ya, potongan ongkir di Shopee 88. Jadi bagi sahabat semua yang ingin potongan ongkir hari ini Shopee 88, The Halu Cafe produknya hari ini memberikan potongan harga dan juga ongkir. Yuk bagi sahabat semua yang pengen minum minuman khas dari The Halu Cafe dan memang kesukaan Ayu Ting Ting, langsung diborong ya.
karena di Shopee 88 memberikan yang terbaik untuk sahabat semua di rumah. Dan hari ini Ayu mendapatkan kiriman dan rangkaian bunga dari para fansnya yang selalu mendukung, karena banyak sekali nih ya permasalahan dan juga cobaan yang sedang dihadapi oleh Ayu Ting Ting. Dan di sini para sahabat berinisiatif nih memberikan bunga-bunga cantiknya untuk Ayu. Selain bunga, di sini Ayu juga mendapatkan serangkaian coklat yang manis untuk menenangkan hati. Di sini dari beberapa sahabat memberikan bunga ini untuk Ayu Ting Ting, Ayah Rojak, dan juga Umi agar selalu kuat menghadapi cobaan dan juga hujatan yang diberikan oleh para haters di luar sana. Wah wah, semangat selalu ya untuk Ayu. Dan terima kasih para sahabat yang telah memberikan rangkaian bunga indahnya untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dan kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang sangat indah di akun Instagram pribadinya. Ayu Ting Ting, terima kasih semua atas cinta dan dukungannya. Aku akan selalu melakukan yang terbaik. Sayang kalian, tetap sehat dan tetap bahagia seperti biasanya. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang bahagia mendapatkan rangkaian bunga indah dari para fans. Sontak dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Happy selalu Ayu Ting Ting dari Dias Ayu Ting Ting, dari Shira, love you Ayu Ting Ting. Di Taiting, kenapa cantik banget sih kalau pakai kacamata? Lintang 3138, semangat sayang, love you. Sep hijab parigi, tetap kuat dan tegar Ayu Ting Ting, Allah bersama orang yang sabar. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting yang memberikan dukungan agar Ayu tetap kuat menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaik buat Kak Ayu, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Dari Titin 5425, banyak yang kirim bunga buat Neng Ayu, banyak yang sayang. Selamat ya cantik, tulis Titin 5425. Kemudian juga dari Heavy Gallery 25, stay safe, stay healthy, and always happy Ayah, Ibu, Mom, Aiti, Teh Ayu Ting Ting, Shiva, dan juga si cute Bilkis. Terima kasih para sahabat yang telah mengirimkan bunga indahnya hari ini untuk Ayu Ting Ting, Ella Zahra, Febi Monica, Nasta Gindaeng, Heavy Gallery, dan seluruh sahabat yang selalu sayang dengan Ayu Ting Ting. Terima kasih coklat dan juga kiriman bunga-bunga indahnya. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk Ayu dan juga bisa menjadi penyemangat untuk Ayu dan seluruh keluarga, bahwa di luar sana masih banyak nih yang sayang dan cinta serta mendukung Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga masalah yang ada di keluarga Ayu Ting Ting cepat selesai, dan semoga si akun haters bisa secepatnya pulang ke Indonesia agar dapat mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya ada jelinya banyak banget. Jadi, kalau yang mau lebih irit, beli yang 1 literan, ini enak banget. Bisa disimpan di dalam kulkas, jelinya banyak banget, rasa coklatnya juga enak banget, dijamin pasti ketagihan. Mumpung lagi Shopee 88, yang mau order tinggal langsung di swipe up. Ada potongan ongkirnya guys, khusus hari ini aja. Ini juga salah satu minuman flavor favorit aku, yaitu green tea. Nah, buat kalian yang mau order, mumpung lagi ada Shopee 88 ya, ada potongan ongkirnya hari ini guys. Ini salah satu minuman favorit aku nih. Guys, nah sekarang aku mau minum yang rasa coklat. Ingat ya, ini di dalamnya ada jelinya. Ini tuh enak banget, apalagi dimilih jelinya. Semua minuman halu, flavornya enak-enak, apalagi kopinya. Ada kopi aren, terus juga ada
macam-macam pokoknya, semua kopi ada, karamel macchiato juga ada, pokoknya enak banget deh, harus order. Mumpung hari ini ada Shopee 88, ada potongan ongkirnya khusus hari ini aja, yang mau order langsung tinggal di siapa aja. Semua minuman flavornya enak, kopi-kopi dahulunya juga enak, buruan order.